pagi guys. Selamat pagi. Udah guys belum? Oke, kali ini kita mau review GoPro Max. Kenapa? Karena kita baru beli pelindungnya ya, atau case-nya ya. Jadi mau kita review apakah bagus. Nah, pelindung kamera ini atau kaca beningnya itu fungsinya apa? Fungsinya apabila terjadi apa? Jatuh ya, jadi enggak kena lensa kameranya. Yang kena itu pelindungnya. Oke guys, jadi kita akan tes kamera ini ya. Kamera ini dengan lensanya yang baru kita pesan dari Cina ya. Soalnya kemarin yang aslinya udah banyak lecet guys. Yang aslinya itu yang pelindung kacanya ya, udah banyak lecet. Nah, bayangin kalau dia nggak pakai pelindung kaca, dia kena ranting-ranting seperti ini ya. Nah, ini tuh ranting-ranting gitu, kena kayu yang keras, kemungkinan bisa jadi dia lecet. Nah, makanya diperlukan lensa pelindung. Karena sifat GoPro Max ini, dia kameranya nonjol keluar guys. Nah, jadi kalian harus pakai pelindung. Harganya lumayan, 7 juta, masa harus lecet sebentar aja ya kan. Jadi harus pakai pelindung. Oke, di sini kamera kita gunakan di sepeda, tapi nggak juga di sepeda. Saya menggunakan sepeda motor ya. Jadi di sepeda motor juga saya pakai untuk ngevlog di channel kita satu lagi. Kalau kalian mau lihat di situ, nama channelnya Muklis Handoko Channel. Oke, nah, jadi kita review dulu, kita tes gimana lensa yang dari Cina ini. Karena dia bentuknya agak lebih lepes, sedangkan dia yang bawaan aslinya dari GoPro itu bentuk cembungnya lebih oval ya, lebih tinggi daripada yang dari Cina. Oke, sekarang kita tes. Buat kalian yang belum like dan belum subscribe, silakan di like dan di subscribe channel ini agar terus berkembang. Dan sekali lagi, channel ini bertujuan berbagi ilmu tentang dunia sepeda, upgrade, juga seputar sepeda lah, baik itu ngevlog, trek, apalagi ya, semualah, upgrade juga ada di sini, memperbaiki juga ada di sini. Oke, kameranya udah saya bawa, seperti ini kameranya. Nah, ini dia kameranya, dan ini lensanya. Oke. Nanti kita tes, kita apakan sama-sama ya. Nah, ini juga, ini dia kameranya. Mana dia? Nah, ini dia. Oke. Oh ya, nanti mau kita kasih tahu, kemarin ada yang nanya via WA ya. Bang, kok kameranya bisa muter-muter? Saya bilang, kameranya nggak muter bang. Iya, stiknya bang, stiknya muter-muter. Enggak bang, jadi yang muter itu editannya, kameranya udah depan belakang. Jadi tinggal kita yang proses, kita yang edit, gimana dia mau ke arah mana dia, udah ada di aplikasinya. Nah, nanti mau kita bahas di segmen selanjutnya ya. Makanya jangan lupa di like dan di subscribe, aktifkan juga loncengnya biar mendapatkan notifikasi terbaru tentang seputar sepeda, kamera GoPro, dan yang lain-lain lah. Kamera ini udah pernah saya review ya beberapa bulan yang lalu. Kalau kalian mau lihat, lihat di deskripsi atau di pojokan atas. Oke, yuk sekarang kita review bagaimana hasil kameranya setelah kita pakai pelindung kamera kaca beningnya yang dari Cina. Oke, berapa harganya? Yuk kita simak sama-sama. Oke guys, jadi ini pesanan saya
ya. Ini Medan Denai Kota, dan ini dari Cina ya. Oke. Jadi pengiriman butuh waktu 7 harinya, guys. Jadi ini dia total harganya 121 di sistem COD ya. Oke. Variasi 2 piece. Jadi saya pesan 2 dan harganya 121 sama ongkir. Oke, sekarang kita lakukan pembukaan. Kita cek di dalam apakah benar 2 piece. Nah. Jadi benar ya, 2 piece ya. Satu bungkusnya dia isi 2. Oke. Jadi ini kita tes dengan kamera GoPro Max dengan lensa yang dari Cina ya guys. Jadi ini hasil dari kameranya dengan lensa pelindung dari Cina ya. Harganya 40.000 guys. Jadi buat kalian yang sudah rusak bisa juga pakai ini. Oke guys, jadi itu aja ya yang bisa saya kasih ilmu atau pengalaman seputar sepeda tentang dari saya lah gitu ya. Semoga bermanfaat. Jadi kalau kalian ada tanya-tanya, tanya aja kolom-kolom komentar guys, karena di situ nanti akan saya baca dan insya Allah akan saya buatkan videonya ataupun saya balas secara langsung di situ pertanyaan dari kawan-kawan. Jadi intinya hasilnya baik ya, di lensa kita itu hasilnya baik, jadi bisa pakailah, harganya murah. Terus kalau buat kalian yang punya GoPro Max wajib pakai itu guys, karena apa, kita lebih bagus rusak lensa apa pelindung lensa daripada lensanya, sebab lensanya nggak ada gantinya untuk sekarang ini ya guys. Kalau kaca pelindungnya murahnya guys, cuma
30-40 ribu dari Cina. Kalau dari Indonesia itu sekitar 100 ribuan. Nah, jadi kita pesan dari Cina aja, cepat sampai. Saya cuma 1 minggu sampai ke Medan, dari Cina ke Medan 1 minggu. Oke? Jadi semoga bermanfaat videonya. Sekali lagi, please like and subscribe. Jangan lupa juga aktifkan loncengnya biar kalian mendapatkan notifikasi terbaru tentang dunia sepeda dari Hobi Sepeda MTB. Baik itu vlog, traveling maupun terabasan. Yo, salam olahraga, jangan lupa olahraga, jaga kesehatan. Semoga kita dilindungi dari penyakit-penyakit yang enggak gena-gena ini ya. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hobi guys, Hobi Sepeda MTB, salam dua pedal.